jam 11.45 pagi hari Jumaat, belum ada orang yang datang ke masjid, masih awal.
Khatib pada hari ini ingin menarik perhatian jemaah sekalian dengan khutbah yang bertajuk Hilangnya Seni Lidah. Sidang jemaah rahimakumullah, dahulu kita diajar oleh orang tua-tua supaya meminta izin dahulu sebelum lalu di hadapan atau di belakang orang yang tua. Kita juga akan jalan menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Begitu juga kita dididik untuk merendahkan suara dan tidak berani menyampu apabila orang yang lebih dewasa bercakap. Adab-adab seperti ini amat bertepatan dengan roh agama kita yang mulia. Namun, generasi anak-anak kita sekarang dilihat semakin tidak mahir mempamerkan adab bertutur kata. Di sekolah, pelajar-pelajar berbahasa lebih kurang apabila bercakap dengan guru. Di rumah, anak-anak berani meninggikan suara dan dengan ibu dan bapa. Seorang adik tidak lagi merasa penting untuk menghormati abang dan kakak sendiri. Begitu juga dalam masyarakat kita, anak-anak muda kita tidak pandai menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lebih tua. Justeru, ambillah perhatian bahawa generasi anak-anak kita sekarang bakal menghadapi krisis adab yang besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
Assalamualaikum.